militer Rusia melaporkan peluncuran rudal jelajah ke Ukraina. Rudal itu jatuh dan mengenai sebuah target pusat pelatihan militer pada Senin 21 Maret 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan militernya menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dari kapal perang di Laut Hitam dan Kaspia, serta rudal hipersonik dari wilayah udara Crimea. Mengutip CNN Internasional, Igor Konashenkov menyebut rudal itu tepat mengenai tempat latihan militer di Nova Lyubomirka, wilayah Rivne Barat Laut Ukraina. Serangan diyakini menimbulkan korban. Sehari sebelumnya, militer Rusia mengatakan Kinzhal telah digunakan untuk pertama kalinya dalam pertempuran untuk menghancurkan gudang amunisi di pegunungan Karpatian, Ukraina Barat. Rudal Kinzhal adalah bagian dari serangkaian senjata yang diluncurkan pada 2018. Rusia pertama kali menggunakan rudal hipersonik selama kampanye militernya di Suriah pada 2016.